بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مبصر رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علوم في دارين آمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قل katakanlah khitabun itu khitab ditujukan di nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nasu wahai manusia ini Rasulullah. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah ilaikum kepadamu. Jami'an semuanya. Jadi kalau Nabi itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua kaum dari kaum Nabi Adam sampai kaum Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain diutus untuk hanya kaumnya saja. Kalau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua kaum jami'an. Allazi lahu mulku samawati wal ardi yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali dia. Yuhyi wa yumitu, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Jadi yang hidupin Allah, yang matiin Allah. Jadi kita hidup kayak begini nih Allah. Panjang umur kita Allah, pendek umur kita Allah. Ada teman sejawat dekat, kenal Kiai Zainuddin, kenal banget ya, kenal Roma Irama, kenal si Raja Dangdut, tapi soleh, insya Allah ya, soleh beliau. Beliau dekat tuh temenan Roma Irama dengan Bang Haji Roma Irama dengan Kiai Zainuddin, teman sejawat itu, teman banget ini. Sampai bikin lagu, sampai bikin film bersama. Tapi temannya meninggal dulu. Siapa? Kiai Zainuddin MZ. Itu teman gak bisa nolongin, ya Allah, ini teman saya. Kalau bisa jangan dulu, ya Allah. Ntar bareng saya aja matinya. Enggak bisa. Allah pengen beliau duluan mati. Beliau meninggal duluan. Bang Haji Roma Irama ntar belakang. Kita nih enggak tahu nih kapan. Siapa yang duluan?
boleh jadi yang muda duluan daripada yang tua. Jangan kamu bilang, alhamdulillah gue sih masih muda, masih lama. Kuasa Allah. Maka oleh karenanya jangan kita bermain-main dalam hidup ini. Jangan sampai meninggal kita dalam keadaan lupa kepada Allah. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan bersenang-senang dengan dunia. Dalam keadaan bercinta dengan dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Orang nanti dibangkitkan sesuai dengan keadaan. Keadaannya lagi cinta kepada dunia, nanti dibangkitkan lagi cinta kepada dunia, pastinya buruk. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, umur kita dicabut oleh Allah, kita dalam keadaan bercinta dengan akhirat. Jadi hati kita sedang berbunga-bunga dengan akhirat. Hati kita sedang berbunga-bunga menyongsong perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengen jadi orang yang selalu patuh kepada Allah. Semangatnya gebu-gebu, menggebu-gebu. Matinya seorang bergantung kebiasaannya. Kebiasaannya selalu bercinta dengan akhirat, nanti dia mati dalam keadaan sedang bercinta dengan akhirat. Kebiasaannya bercinta dengan dunia, entar dia mati dalam keadaan sedang bercinta dengan dunia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Fa'aminu billahi, maka oleh karena itu berimanlah kamu kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya, an-nabiyil ummi, nabinya yang ummi, yaitu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi yu'minu billahi, yang ia beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan kalimat-kalimatnya, al-qur'ani, al-qur'an, wattabi'uhu, dan ikuti olehmu akan dia sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'annakum tahtadun, pasti kamu dapat petunjuk. Atau boleh juga agar kamu dapat petunjuk, boleh begitu juga. Jangan artiin mudah-mudahan, enggak boleh ini, ya. Tursyaduna, pasti kamu akan dapat petunjuk kalau ikutin Sayyiduna Muhammad. Sekarang Nabi udah enggak ada, tapi Nabi sudah berpesan jauh-jauh waktu lalu, al-ulama warasatul anbiya. Nabi wanti-wanti begitu. Jadi Nabi pesan, ulama itu adalah penggantiku, warasatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Jadi ulama yang gantiin nabi. Siapa beliau? Guru-guru kita. Itu pengganti nabi. Nanya, ikutin bimbingannya. Insya Allah kalau ikutin bimbingannya sesuai jalur, selamat insya Allah. Tapi kalau enggak ikutin bimbingannya, akan tersesat, enggak sampai. Ikutin bimbingan. Kalau ngaji begitu, ikutin bimbingan. Mesti begitu terus. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'diluna. Wa min qaumi Musa,
dan daripada kaum Nabi Musa ummatun ada umat, jamaatun ada jamaah. Yahduna yang mereka memberikan petunjuk annasa kepada orang-orang bilhaqi dengan kebenaran. Wabihi dan dengannya, dengan kebenaran itu ya'diluna mereka berbuat adil fil hukmi di dalam hukum. Jadi kaum Nabi Musa ada yang berbuat sesuai dengan hukum. Wa qatta'nahum isnatai asyrata asbatan umaman wa wahayna ila Musa idistasqahu qawmuhu anidrib bi'asokal hajar panbajasat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum wa zallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yaslimuna. Wa qatta'nahum dan kami farraqna, kami membagikan, kami membagi-bagikan Bani Israel akan Bani Israel isnatai asyrata menjadi 12. Halun, irobnya jadi hal. Hal keadaannya menjadi 12. Asbatan 12 ya suku. Badalun minhu itu menjadi badal darinya. Jadi isnata asyrata. Isnatai asyrata. Ay qabailah. Qabilah suku, qabilah. Jadi Bani Israel itu dibagi menjadi ya 12 kabilah, 12 suku. Nah, Israel itu macam-macam, enggak semua sama. Jadi jangan kita segitu bencinya sama orang sama Israel ya. Jadi yang mana yang kita benci? Zionis itu yang jahat. Anak kecil, orang ibu-ibu biasa yang enggak juga ya. Merekanya menilai jelek bangsa Arab dan yang lain orang Islam ya, karena doktrinan. Jadi yang jahat itu orang Zionisnya, Israel Zionisnya yang jahat. Yang sekarang lagi perang sama Palestina. Umaman. Umaman, umat-umat, maksudnya, ya, yang masing-masing berjumlah besar umamannya. Badalun itu menjadi badal mimma qablahu dari apa yang sebelumnya, kalimat sebelumnya, apa, asbatan, ini namanya badalun minal badal, badal daripada badal, karena asbatan badal dari isnatai asyrata. Umaman badal dari asbatan, badal daripada badal. Wa wahayna dan kami telah wahyukan ila Musa kepada Musa. Izistasqahu ketika izistasqahu kaummu ketika kaumnya minta hujan. Fitihi di padang tih. Anidrib bi'asokal hajar, pukulkan olehmu ketika minta air. Kaumnya minta air, ya Allah berikan kami air. Lalu diperintahkan oleh Allah, anidrib bi'asokal hajar, pukulkan dengan tongkatmu akan batu itu. Fadrobahu, lalu ia kaum Nabi Musa memukulkan memukul akan batu itu dengan tongkatnya. Ya, jadi fa'adrib bi'asoka, pukulkan olehmu, pukulkan oleh engkau bi'asoka dengan tongkat engkau Nabi Musa ini ya.
Jadi kaumnya Nabi Musa minta sama Nabi Musa agar diturunin air. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada batu. Ya. Fadarabahu. Lalu Nabi Musa pukul tuh batu itu dengan tongkatnya. Tongkatnya Nabi Musa. Lalu ada yang mengatakan tongkatnya itu dari surga. Fan bajasat. Lalu in bajasat. In fajarat. Memancar. Minhu dari batu itu setelah dipukul pakai tongkat Nabi Musa. Isnata ashrata aina. 12 mata air. Bi'adadil asbati dengan jumlah suku-suku 12. Kita renungkan sejenak kalimat ini. Allah suruh kepada Nabi Musa ketika kaumnya minta air kepadanya, lalu tentu beliau berdoa dulu kepada Allah. Ketika berdoa kepada Allah, minta ya, supaya bagaimana caranya kaumnya minta dia, minta beliau untuk diberikan air. Beliau berdoa kepada Allah, lalu turunlah ijabah doanya. Kata Allah, pukulkan tongkatmu kepada batu itu. Nabi Musa pun pukul. Jadi dipukul. Beliau pukulkan tongkatnya kepada batu. Nah, setelah itu baru memancar 12 mata air. Padahal kalau Allah mau bisa saja, ya, kun fayakun, maka akan keluar. Bisa saja begitu. Tapi Allah enggak mau begitu. Allah suruh pukul batu pakai tongkat. Artinya apa nih hikmahnya? Hidup ini perlu proses. Hidup ini perlu proses. Enggak bisa jeg 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 jadi kiai. Enggak bisa. Jadi ustazah enggak bisa. Capek dulu nak. Nangis dulu. Bermandikan air mata dulu. Keras. Ya. Keringat dulu. Peras keringat dulu. Banting tulang dulu. Mandi air mata dulu. Bersakit-sakit dahulu. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersusah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Artinya baru kemudian kita akan petik hasilnya. Enggak bisa jeng-jeng-jeng-jeng-jeng jadi kiai ting. Emang sulap. Enggak bisa. Capek dulu, berhina-hina dulu. Berhina-hina dulu. Jadi kalian ngaji, jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Ikutin aja peraturannya. Ikutin. Jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat, pengen. Itu khawatir. Dikhawatirkan. Jangan, ikutin aja. Kalau emang udah selesai, kalau emang belum, jangan. Bagaimana guru aja. Bahkan kalau kita udah pulang, kalau emang dibutuhkan, silakan panggil aja. Subhanallah. Itu ada murid ngomong begitu, aduh saya senang banget. Begitu. Jadi jangan kita buru-buru. Semua butuh proses. Capek semua.
apa aja. Apa aja. Ada orang pengusaha sapi. Ya, pernah saya melihat dia mengungkapkan tentang jerih payahnya usaha sapinya. Dia cerita, baru-baru mah susah dulu saya mah, susah ya Allah, berjuang. Enggak ada yang enak-enak. Apalagi mau jadi kiai. Mau jadi warasatul anbiya lebih susah lagi. Jaga hatinya. Bukan hanya tenaga yang dikeluarkan hati kepada guru. Karena guru itu utusan Allah. Yang diutus oleh Allah untuk mencerdaskan kita masing-masing. Allah utus. Kalau dulu ada nabi, sekarang enggak ada nabi. Yang sekarang ada itu guru-guru kita, para ulama. Diutus sama Allah. Dilahirkan oleh Allah. Maka berbaik-baiklah kepadanya. Berbaik-baiklah. Mau berapa aja terus. Saya dulu ngaji di Rawabuaya bulak-balik 19 tahun. Masya Allah. Bulak-balik 19 tahun. Luar biasa ini. Baru-baru saya enggak punya motor, jalan kaki, naik ngeteng. Masya Allah. Kalau ditanya capek enggak, jangan tanya dah capeknya. Banget capek. Saya pernah nangis di atas, keluar netes air mata saya di kitab pernah saya. Ngaji sama guru, Masya Allah. Waktu itu salah baca. Ya, guru saya banyak ya. Di ada salah seorang guru saya, ya, diomelin netes, tapi omelan beliau adalah baik, tanda cinta beliau sama kita, sayang sama kita. Netes saya sedih, salah sedih, nangis bukan nangis apa, nangis ya Allah, nggak bisa, nangis itu bukan nangis sebel sama gurunya, bukan, nggak ada, alhamdulillah, saya nggak pernah sebel sama guru, alhamdulillah. Saya enggak pernah, walaupun diomelin. Maka senang saya. Saya dulu ngaji sepanjang ngaji sama guru, ini kapalan tangan saya. Karena setiap hari nyapu, setiap pagi nyapu. Rumahnya luas. Nyapu, kapalan tangan saya. Jadi perlu proses. Capek. Sabar, sabar. Jangan buru-buru. 6 tahun sebentar, 6 tahunan. Sebentar, 7 tahun sebentar. Jangan begitu, jangan. Sabar. Proses, proses. Semakin lama, semakin bagus, semakin baik. Tenang aja, tenang. Ya, baru lagi tempat yang lain. Sampai ada yang 9 tahun baru selesai. Ada yang 13 tahun. Al-Isra. 6 tahun sama ngabdi 7 tahun kalau lancar terus. Sebentar. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya waktu ini, jangan kamu buang-buang. Hargai waktu yang udah Allah berikan kepada kita. Hargai guru yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada kita. Dan jangan pernah benci. Jangan pernah benci kepada orang yang mencintai kita. Jangan pernah. Ya. Pesan saya banget tuh. Jangan pernah benci kepada orang yang mencintai kita.
nanti kita nangis. Beliau mencintai kita, kok kita benci sama beliau? Ketahuannya kapan nanti di akhirat, dosa kita banyak seabrek-abrek. Ya Allah, karena kita apa? Ngomongin beliau, cela beliau, hina beliau. Jangan, jangan sampai. Qad 'alima kullu unasin, sungguh telah mengetahui setiap manusia. Sibtin, setiap kabilah. Minhum, di antara mereka. Masyrabahum, akan tempat minum mereka. Wa zallalna 'alaihimul ghamama, dan telah kami naungi atas mereka awan. Fitih, di padang teh. Min haris syamsi, dari panasnya matahari. Wa anzalna 'alaihim, dan kami turunkan kepada mereka al-manna wa salwa, man dan salwa. Uma, keduanya adalah at-taranjabin. Ya, taranjabin ini semacam madu, taranjabin. Uma at-taranjabin pertama, yang kedua watayr sumana, burung puyuh. Ya, semacam burung puyuh. Bitakhfifil mim, dengan mentakhfifkan mim. Ya. Wal qasri, dan qasar. Wa qulna, dan kami katakan lahum, kepada mereka, kulu, makan olehmu. Ya, tadi sumana gitu ya. Makan olehmu, takhfif mim sumana. Makan olehmu, min thayyibati, daripada yang baik-baik. Ma, apa yang razaqnahum, kami telah berikan rezeki kepadamu. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka zalim kepada kami. Walakin kanu anfusahum yazlimuna, akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi orang yang dapat siksaan itu bukan dia zalimin Allah, bukan. Dia zalimin dirinya sendiri. Kayak kita masih muda, bermalas-malas kita, bersantai-santai kita, bersenang-senang mulu kita. Dari masih muda bersenang-senang terus. Dari masih muda bermain-main terus. Udah tuanya, apa yang terjadi? Penyesalan. Penderitaan. Susah. Fala talum, fala talumanna illa nafsaka. Jangan kamu celak kecuali dirimu. Jangan salahin siapa-siapa. Jangan salahin siapa-siapa. Salahin diri kamu. Udah dibilangin. Gurumu udah bilangin. Gurumu udah nasihatin. Jangan, jangan. Masih pengen aja. Masih cemberut aja mukanya. Enggak ridho. Jangan ragu nasihat orang yang mencintai kita. Hakul yakin, nasihat orang yang mencintai kita benar adanya. Ikhlas beliau, dijalanin. Hakul yakin, insyaallah bahagia. Jangan kita tentang, jangan. Walaupun ketika itu kita belum paham, belum mengerti. Ikutin aja. Ciri-ciri orang berhasil adalah selalu ngikutin apa yang dinasihati oleh gurunya. Ikutin. Sama orang tuanya yang baik. Ikutin. Itu ciri-ciri orang berhasil. Di antara ciri-ciri orang yang enggak berhasil, enggak ngikutin. Dibilangin ngeyel, kata anak sekarang. Balikin, ada aja omongannya. Ciri-ciri orang yang enggak berhasil. Nah, jadilah kita orang yang berhasil. Betapa tidak enaknya hidup susah. Ya.
Ya. Wa zkur idz qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu min haitsu syi'tum wa qulu hittatun wa dukhulul baba sujjadan naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Wazkur ingat olehmu iz ketika kila dikatakan lahum kepada mereka uskunu diamlah kamu hadhil qaryata di negeri ini Baital Maqdis, yaitu Baital Maqdis. Jadi lahum maksudnya Bani Israel. Wa kulu makan olehmu minha daripadanya hasil bumi, daripada hasil bumi aizu syi'tum sekira kamu kehendaki. Wa kulu dan katakan olehmu amruna hitotun urusan kami hitotun bebaskanlah kami dari dosa kami. Jadi hitotun itu takdirnya tolabna hitota zunubi wa magfirota takdir itu. Kami meminta akan ampunan, penghapusan dosa dan ampunan dosa. Wa dukhulul baba masuk olehmu akan pintu itu. Ai baba koryati, babal koryati pintu gerbang negeri itu. Ya tadi negeri Baitul Maqdis sujadan dalam keadaan sujadal sujadan hinain sujada in hinain ya apa sujud sambil sujudnya maksudnya sujud cenderung ya ya apa membungkuk sujud membungkuk. Menghormati. Nah, kita juga sama orang yang terhormat begitu. Jangan sama orang terhormat sama guru palanya, mau mana? Jangan begitu ya. Padahal ustaz, kiai, guru kita, guru mau mana? Aduh ya, jangan begitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana nunduk kita biasakan sopan. Kalau kita sopan kepada guru kita, nanti kita punya murid, murid kita sopan sama kita. Biasakan sopan dengan orang tua, nanti anak kita sopan sama kita. Saya dulu masih kecil sama bapak saya. Kalau bapak pulang, bapak pulang. Pada ngumpet. Saya ngumpet sampai ini pecah ini kena. Saking takutnya orang tua. Takut dalam artian hormat. Pecah ini. Kena. Ya. Apa. Ubin kolom bapak puang. Jadi kita hormat kepada orang tua, ntar kita punya anak hormat sama kita. Kita hormat sama guru, ntar kita punya murid hormat sama guru. Begitu. Walaupun dalam Islam enggak ada hukum karma, enggak ada. Tapi may yarham yurham, siapa yang sayang akan disayang, siapa yang tidak bersikap sayang akan tidak disikapi tidak sayang. Siapa yang nurut kepada orang tuanya, entar dia punya anak Allah kasih nurut. Siapa yang bakti kepada orang tuanya, entar dia punya anak bakti sama orang tuanya. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum, kata Nabi. Baktilah kamu kepada orang tuamu,
Niscaya anak-anakmu akan bakti kepadamu. Jadi jangan sampai kalau dibilangin sama orang tua enggak nurut, jangan, jangan. Nurutin. Nurutin. Baik. Baik. Kalau terasa berat, berdoa minta sama Allah. Ya Allah, beri aku kekuatan ya Allah untuk menerima selalu nasihat guruku, orang tuaku ya Allah. Bahkan ada tiga, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang melahirkan kalau kita udah punya pasangan, yang melahirkan pasangan hidup kita, orang tua yang mengajarkan agama kita. Ini tiga orang tua wajib bakti kepada beliau. Jangan sampai berbuat jahat. Bahkan kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dari tiga ini yang paling tinggi adalah, paling mulia orang yang mengajarkan agama kita. Kenapa? Karena beliau telah menjaga kita dari api akhirat. Orang tua yang melahirkan kita api dunia, muliaan api, ya, muliaan akhirat daripada dunia. Naghfir lakum, kami akan ampuni. Binuni dengan nun wa ta dan ta. Jadi boleh nak, boleh tag. Mabniyan lil mafuli, mabni bagi maful. Berarti ya boleh nugfar gitu. Nah, kalau tugfar gitu. Mabniyan lil maful. Berarti tugfar. Kalau mau pakai ta tugfar. Ini wa naghfir, kami ampuni, pakai nun. Kami ampuni lakum, bagi kamu khati'ati, akan segala kesalahanmu. Sanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Bito'ati, dengan sebab to'at, dengan to'at sawaban, akan pahalanya. Jadi Allah tambahin tuh pahalanya orang yang berbuat baik. Allah berikan tambahan pahalanya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih, siapa saja yang melakukan satu kebaikan maka kami balas dengan 10. Itu balasan minimal. Allah bisa tambahkan, ada yang sampai 70, 700, 100, 1000, bahkan ada yang bi ghairi hisab. Sabar itu bi ghairi hisab. Puasa itu di antara belajar sabar. Tuh boleh jadi puasa kita balasannya bi ghairi hisab. Makanya hebat tuh orang yang puasa. Masyaallah, pahalanya seapa itu orang yang puasa. Dapat pahala sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, gemar menjauhkan segala larangannya, gemar melaksanakan segala perintahnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dan beruntung dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.